Jadi kita tuh makan pisangnya itu dari sini, dari bawah, tuh kita jilat. Suami kayaknya gak bener nih. Masa kayak gitu ngerti ya? Apa sih? Aku cuma ngeliatin aja. Kan bareng-bareng ngeliat, Mak. Ada yang ngeliatin aja, biasa aja orang makan pisang, kamu kenapa kayak gitu ngeliatin? Masa gini tadi ngeliatin deh? Gitu? Ih! Halo teman-teman semua. Oke, di video kali ini aku bakal ngebuat kayak kemar tiga kita ya. Kemar tiga. Jadi di video kali ini aku bakal ngebuat satu video vlog. Jadi kali ini aku bakal memperkenalkan istriku dan istriku lagi satu. Jadi aku punya dua istri. What? Dan nggak bercanda. Jadi istriku kembar. Kembar kalian kan? Coba jelaskan. Halo semuanya, jadi aku adalah istri keduanya Krisna yang baru aja dinikahin 2 hari yang lalu. Ya aku nggak ada cincinnya, kamu dikasih ke aku. Jadi selama Mila mengandung, dia sudah amit-amit cabang bayi lagi hamil. Mau gimana? Apa pun aku bilang, bingung. Jadi iya, apa host? Iya, host. Aku mau ngasih challenge ke mereka guys, sebentar. Jadi aku mau ngasih challenge buat makan ini. Siapa yang mau makan? Gak mau. Oke, coba makan. Gimana caranya kamu makan pisang? Jadi di video kali ini aku bakal nyuruh kakaknya Mila untuk buat tutorial cara makan pisang guys. Karena di video sebelumnya aku juga pernah nyuruh Mila kayak gitu. Dan reaksinya Mila malah kayak gini guys. Beneran kok cewek, kok teman-teman kita pasti dirasain dulu. Ini matang atau enggak gitu kan. Nanti masuk agak sedap dikit gitu loh. Nice. Yang pertama-tama kita amati dulu pisangnya. Ya kan? Kita buka dulu kan. Terus kita lihat dalamnya. Nah, itu dari lengkungannya di sini dari bawah. Kayak gini, kita jilat ke atas. Aku lihat aja tuh. Ngapain geng liatin aku kayak gitu? Gak. Nih, diam nih. Apa? Biar aja. Kita tuh makan pisangnya itu dari sini, dari bawah. Kita rasain dulu dia manis atau sepet atau masem. Soalnya kalau masem aku gak suka. Kalau manis berarti dia udah cekok gak? Apa sih ini mau makan pisang? Maksudnya udah matang. Apa sih? Oh my god. Wow. Oke, kita dari bawah kayak gini kita rasain dulu, kita jilat. Ming, suami kayaknya nggak bener nih. Masa kayak gitu ngeliat ya? Apa sih? Aku cuma ngeliatin aja. Kan bareng-bareng ngeliat, Mak. Ada yang ngeliatin aja kayak gitu. Biasa aja orang makan pisang, kamu kenapa kayak gitu ngeliatin? Masa gini tadi ngeliatin deh? Gitu? Ih! Kenapa? Aku cuma ngeliat aja. Aku udah punya mata di depanku nih. Orang ya. Di situ aku juga punya mata bisa gini, aku udah di situ gini. Iya, mana ya. Sih? Bisa deh gini. Gitu pengen. Enggak, kamu gitu caranya makan, enggak gitu caranya makan. Bagaimana? Enggak, bukan gitu. Nah. Bisa deh kayak gitu langsung gini. Lanjut gitu. Terus dilanjutin kayak gitu. Lanjut. Kan dijilat nih. Terus makan. Kan ini oh manis baru kita makan. Langsung aja sampai segini biasanya aku langsung makan langsung sampai tenggorokan gitu. Oh. Wih.
nice. Oh, aku juga. Tenggorokannya dia sentuh-sentuh dengan air liur. Udah makan aja dari samping, bisa aku makan gigit gigit dari samping ini. Canda gitu aja marah orang aja. Oh, sembarangan. Iya, sembarangan aja naruh. Aku jadi disalahin dari tadi. Iya, ya enggak pakai CD lagi. Ngorotin lah aku. Kamu nungging tadi di sana jongkok kelihatan pantatnya. Oh, aku belum pernah ngerasain tidur di sini, guys. Jadi si kembar mau istirahat dulu, si kembarnya lagi hamil, si kembar ini belum hamil. Kita belajar goyang dulu, guys. Belajar goyang, guys. Kamu sih, kok tidur gitu kelihatan nggak kaki Umi? Aku udah ketutupan perut kelihatan, cuma nggak bisa ngeliat. Ini ngomong. Wuh, kadang orang. Jadi kalian itu bersaudara kan? Iya, kita bersaudara. Di sini bagus cahayanya. Ya, harusnya glowing. Di sini. Harusnya tadi di sini buat video ya. Kita bersaudara. Satu ibu, satu ayah, beda rumah. Apa suruh? Nah, segitu aja lah videonya nih, lihat nih perutnya lagi mengandung anak. Doakan ya, guys. Kenapa kamu yang terus doakan? Dia aja nggak ada bilang itu doakan ya, guys. Dia lagi malas ngomong. Oh gitu. Ya ya ya. Doakan, guys. Aku mau buat video. Apa? 24 jam jadi ibu hamil. Ngapa? Hahaha. Apa? Siap bercanda. Lihat nih dia polos kayak gini baru ya. Waktu itu kan aku polos, sekarang gantian. Iya ya. Dia kan yang galak. Gimana mau gerak, guys? Takut. Iya ya, takut ya gerak. Ya udahlah, tutup aja video ini, video vlog yang tidak jelas dan seperti biasa videoku enggak pernah jelas. Jadi terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa enggak subscribe, comment, like Chan Yoga channel. Ya, diam. Jangan lupa like, comment dan subscribe channel ini, Krista Pandi, channelnya Mila Fatika, channelnya Chan Yoga. Dadah. Bye.